Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pemirsa puluhan anak tingkat Taman Kanak-kanak dan SD mengikuti pagelaran wayang golek bertemakan Cinta Pancasila, Cinta Indonesia. Pagelaran wayang Pancasila tersebut guna menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam cara dilakukan guna menumbuhkan sikap patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober. Di Kabupaten Bandung, puluhan anak-anak tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mengikuti pagelaran wayang golek yang bertemakan Cinta Pancasila, Cinta Indonesia. Dalam pagelaran wayang tersebut, tiga tokoh nasional yakni Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin menjadi tokoh utama dan menceritakan tentang sejarah Hari Kesaktian Pancasila pasca peristiwa kelam gerakan 30 September. Alur cerita wayang pun dikemas dengan semenarik mungkin agar anak-anak dapat memahami nilai sejarah bangsa. Tapi kami ingin mengingatkan kembali bahwa wayang bisa dijadikan media untuk penanaman nilai-nilai moral atau pesan-pesan moral bisa disampaikan melalui pertunjukan wayang golek. Perjuangan bangsa Indonesia adalah mempertahankan ideologi negara. Dan tentu saja untuk peserta didik yang di usia dini seperti sekarang ini melalui gelar budaya itu sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Diharapkan penyampaian sejarah melalui mediator pagelaran wayang tersebut dapat mudah diserap oleh anak-anak dan menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.